Halo teman, selamat datang di channel Abiandra Official. BTS baru saja merilis lagu terbarunya dalam bahasa Inggris berjudul Dynamite. Bergaya retro tapi tetap modis, boy group asuhan Big Hit Entertainment ini berhasil menyihir ARMY dengan pesona mereka yang kece abis nih. Dalam MV Dynamite, outfit yang digunakan oleh tiap anggota memiliki harga yang fantastis loh guys. Yuk mari kita intip harga brand-brand ternama yang digunakan oleh V, Jungkook, Jimin, J-Hope, Suga, RM, dan Jin di MV Dynamite berikut ini. Eits, kita simak sampai selesai ya guys video ini supaya kamu mendapatkan informasi yang lebih banyak. Gaya retro dari V ini seluruhnya berasal dari brand ternama, yaitu Gucci, yang totalnya mencapai lebih dari 30 juta rupiah, guys. Masih dari brand yang sama, outfit yang dikenakan oleh Jimin juga seluruhnya dari Gucci. Jaket yang dikenakannya saja bernilai lebih dari 26 juta rupiah. Tidak main-main nih guys, kemeja merah yang dikenakan oleh J-Hope ini bernilai sekitar 50 juta rupiah loh. Super elegan, ban pinggang merek Gucci yang dikenakan oleh Jungkook ini dibanderol seharga 5,8 juta rupiah. Nah, sedangkan ban pinggang yang dikenakan oleh RM ini dibanderol dengan harga 6,3 juta rupiah. Atasan yang dikenakan oleh Suga ini kalau ditotalkan harganya mencapai 50 juta rupiah loh guys, wah mewah ya. Jin mengenakan kemeja polkadot dari Saint Laurent yang ternyata harganya adalah 11,5 juta rupiah. Jimin menggunakan t-shirt dari Jack Wimus yang dibanderol seharga 2 juta rupiah. Sedangkan aksesori yang dipakai Jimin harganya mencapai 7,5 juta rupiah. Kacamata trendy yang dikenakan oleh J-Hope ini adalah kacamata merek Gucci yang harganya mencapai 7 juta rupiah. Outfit denim keseluruhan dari Louis Vuitton yang dikenakan oleh Jungkook ini harganya 51,8 juta rupiah. Super mewah guys! Kalau outfit denim yang dikenakan oleh Jimin ini senilai harga 7,7 juta rupiah. Nggak kalah kece ya guys. Nah itulah tadi 11 harga outfit yang dikenakan oleh BTS dalam MV terbarunya Dynamite. Mewah-mewah banget ya guys. Gimana menurutmu? Komen di bawah ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Like jika kalian suka, dan berikan tanggapanmu di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.